Komandan Korem 072 Pamungkas Brigjen TNI Pujo Cahyono mengklaim pihaknya telah mengantisipasi berbagai potensi ancaman dalam upaya pengamanan pernikahan putra bungsu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan calon istrinya Erina Sofia Gudono. Hal ini dilakukan Puji menanggapi potensi ancaman menyusul kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu 7 Desember pagi. Kaisang akan menjalani akad nikah dan resepsi pernikahan di Sleman di Yogyakarta pada Sabtu 10 Desember ini, lalu disusul prosesi ngunduh mantu di Solo, Jawa Tengah pada Minggu 11 Desember. Puji menyebut pengamanan oleh pasukan gabungan mencakup sejumlah lokasi yang meliputi wilayah Prambanan hingga rute-rute yang dilewati rombongan VVIP, termasuk Istana Kepresidenan Yogyakarta. Puji berharap tak ada ancaman bom saat pernikahan berlangsung.